Beralih ke sukan permotoran, Kabil Irfan Azlan terus mempamer kehebatan tersendiri dengan menjuarai saingan FIM Mini GP Malaysia Series 2022 di Litar Antarabangsa Kat Sepang semalam. Kabil mengumpul 236 mata dalam saingan 5 pusingan tersebut. Manakala Muhammad Airil Ahmad Warzuki pula mengungguli acara SIC of Vail Junior dengan 216 mata selepas 5 pusingan. Race tadi, saya cuba buat yang sebaik mungkin lah. Saya akan cuba bukan buat yang terbaik. Okay. Bill, kemenangan ni nak tunjukkan kepada siapa? Ayah. Saya terus confident dan saya tak push masa last ni sebab takut jatuh poin. Jadi saya enjoy dan alhamdulillah dapat nombor 1 dan nombor 2. Selaku pelumba terbaik, dua pelumba kelahiran Terengganu ini akan membawa cabaran Malaysia di kejohanan World FIM Mini GP di Valencia, Spanyol, November depan.